Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya Muhammad Nasir Hamdan, bernama matrik C21A2313 daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, elektif Seni Persembahan. Hari ini saya akan memperincikan bagaimana proses pembuatan canang daripada saya sendiri. Sebagaimana kita tahu, canang boleh dikategorikan sebagai alat muzik ideophone yang mana bunyi dihasilkan daripada ketukan. Dan canang juga biasanya dimainkan dalam persembahan teater tradisional Melayu seperti wayang kulit dan persembahan di kebaran. Dan hari ini saya akan tunjukkan keseluruhan canang dan proses bagaimana canang saya dihasilkan, yang mana canang memerlukan, untuk menghasilkan sesuatu canang, kita memerlukan sekeping plek kayu, 4 keping kayu, sekeping plek besi, 4 keping kayu, sebatang rotan dan juga span serta stokin. Pertama sekali, plek besi ini perlulah diketuk menggunakan tukul kepala bulat untuk menghasilkan tombol, supaya apabila kita pukul, dia dapat menghasilkan bunyi. Dan untuk menghasilkan lekungan di bahagian tepi ini, kita perlulah mengepik menggunakan pelayar dan juga perlu alter menggunakan tukul. Seterusnya, untuk menghasilkan rumah canang, kita perlu mengambil ukuran sepanjang 12 cm dan juga 11.5. Dan juga untuk menghasilkan pemukul canang, kita memerlukan bahan seperti rotan, stocking serta span, yang mana span tersebut perlu diikat pada rotan dan juga dililit menggunakan stocking. Dan ini adalah hasil bunyi canang saya. Sekian, terima kasih.